Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu taala. 147. Bagi apa? Dan kata Ibn Ajil. Kata Ibn Ajil, sehingga baca kata Ibn Ujail, tiada sunat pada taswib, pada bang subuh berpaling. Ya, taswib apa? Ya, as-salatu khairu minan naum. Itu taswib. Kalau hayya'alatain, dua hayya'alah, hayya'alah salah, hayya'alah fa, itu sunat apa? Paling ke kanan dan ke kiri. Ada pun taswib tak payah, kata. Tak sunat. Dan kata yang lain sunat, bermakna apa? Sini dia panggil sunat ijtihadiyah. Ya, meletakkan keadaan hukum sini, ada setengah kata sunat, ada setengah ulama kata tidak, masih ada hujah tu. Jadi dia panggil benda ijtihadi. Ya. Dan benda ijtihad dan kita berbalah. Kerana makna mana tadi? Ha? Kata Ibn Ujail, tidak sunat pada taswib, pada bang subuh berpaling, dan kata yang lain sunat. Kerana makna seperti dua hayalah. Yang kata sunat sebab dia ambil pada makna. Hayya ala salat, mana panggilan. Ya, hayya, maknanya marilah kamu menuju kejayaan. Taswib juga makna dia memperingatan juga. Ya, bahawasanya as-salat khair minanam. Sembahyang tu lebih baik pada tidur. Jadi oleh kerana ada makna dekat sama, maka sunatlah kita memberitahu berpaling ke kiri dan ke kanan sebagai isyarat mengumumkan panggilan dan pemberitahuan. Dan lagi hendaklah orang yang bang, yang azan dan qamat tu adilun, yang adil, lagi pula merdeka, bukan hamba, lagi pula tahu akan waktu. Ya, lama tak adil jenis kaki nipu. Pukul 11 pagi dia bang zuhur. Maut kawan kan. Ya, dia nak kacau orang tidur, pukul 3 pagi ni bang. Nasib baik subuh ada bang awal. Orang habis huhara kan. Kan? Sebab tu pintu bilik azan dia orang kunci. Dia masuk satu waktu 3 kali bang, maut ini. Jadi benda orang tu adil, lagi pula merdeka. Sebab merdeka ni orang terikat dengan sayyid, penghulu dia. Dia tak boleh sebab sembarang. Bahkan yang wajib kita asal dia. Semayang Jumaat pun bagaimana kita wajib. Sebab terikat dengan sayyid. Itu syarak letak tu. Bukan hukum sembarangan dia. Dan dengan kecuali ada izin. Dan kerana. Dan dengan kerana Allah Ta'ala, kerana hadis Tirmizi dan lain. Sabda Rasulullah SAW. Man azana sab'a sinin muhtasiban. Kutibalahu bara'atu minan nari. Masya Allah. Barang siapa bang, dia azan dia 7 tahun, ya, dia azan 47 tahun, kemudian dia mengira-ngirakan pahala Ta'ala, mengharapkan ganjaran Tuhan, disurat baginya kelepasan daripada api neraka besar dia, dipanggil. Dan setiap suara yang dilaungkan, yang didengar oleh, ya, segala makhluk, pokok, kayu, kayan, tanah, tanah, batu, batan, semua dengar, termasuk yang tak berakal-berakal, semua akan jadi saksi di akhirat itu. Ya, sipulan-sipulan pada waktu ni dia memanggil manusia sujud padamu, ya Allah. Oh, besar tu, ya. Sebab tu dalam bab azan ni pun kalau bergebut dia kena mengundi kan? Cik imam juga kan. Dan pada setiap riwayat, man azana hams hams salawatin iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang bang azan pada 5 sembahyang 5 waktu kerana apa? Membenarkan keimanan dia. Ya, bahawa dia yakin dengan perintah Allah Ta'ala dan kebesaran keagungan Tuhan, adanya balasan dan benda amal menarik keridaan Tuhan, kemudian mengirakan pahala, maka jawab dia apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Diampunkan baginya segala dosanya yang telah lalu. Besar kan? Nak tahu besar tak besar, malaikat maut datang baru tahulah besar tak besar pahala dosa. Ya, innahu may yati rabba mujriman fali annahu jahannam. Barang siapa yang balik menghadap Tuhan berkubang dengan dosa lagi, tak sempat dia nak basuh dengan taubat dan istighfar, ada ke neraka jahannam akan sambut dia tu. Fali annahu jahannam, disediakan neraka jahannam yang akan dihumban dia ke dalam itu. Besar
Jadi maknanya segala amalan yang ada kafaratu zunub menjadi perhatian besar kepada orang yang beriman. Di antara azan. Dan sunat orang yang baik suaranya. Jadi bang tu cari orang yang sedap suara dia. Masa saya mengaji dulu kan, sahabat seorang tu budak Perak. Oh dia kalau bang tuan-tuan, orang tidur bangun. Tengah bangun tengok, oh dia buat tarik suara Mekah. Oh tadi betul, seronok. Dia petani pula satu cerita sampai bini Tok Guru kata Tok Guru, suruh lah orang imbang macam kambing sakit. Orang dengar apa gerun. Ya lagi kuyu mati nak bangun. Nah, sebab dia orang kalau bang pun dia nak jadi muazzin, dia test dulu kan suara, gaya. Sebab tu satu tarikan nyumbang orang menggigil kau. Ya kanan tu mana pun ni. Ustaz tu pandai ngajuk Ustaz Hollywood. Dia mana dia menyanggut, dia ngut bang apa orang tu pusing-pusing balik balik sini. Ingat kanan tu mana. Bang tu biar suara yang sedap. Ya, makhlat pula jaga. Kemudian cara bang, seorang ulama besar di Mekah, dia orang orang negeri apa nama ni, orang Indonesia dan mengajar Indonesia haram. Dia dah lama tak balik kan. Bila dia balik kampung balik Mekah, dia kata saya balik di Indonesia tidak ada orang azan. Yang ada naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit tau. Ayah salah lagi panjang napas dia. Macam orang nak menyelam ni apa bang. Bang Sri nak panggil orang kan. Dia nak lagu panjang noda telah lebih had sangat kan. Makhrat semua kena sebut lah ya. Kena makhrat macam-macam bunyi kita ada. Kawan tu bang tak bangun, rupa silap tu. As-salatu khairu minan naum. Dia baca as-salatu minan nun. Nun mana pula kata. Macam-macam bunyi kan tuan ni. Allah. Dia bila benda kira'ah bacaan, wajib kita mu apa? Musyah faha. Wajib ambil mulut ke mulut. Cari guru yang pandai tajwid, ah tengah test saya baca ni tuan, betul tak betul? Kena ambil tu. Jangan macam sedap. Aku jadi nak tu syaitan nanti orang ni. Ha, bagus dah aku sebut. Tahu ni. Dia mesti talaki. Bacaan tu makhraj huruf, sifat huruf, sifat zati, sifat aridi, tu bab tajwid kena mengaji lah. Jangan baca Quran kalau tak reti tajwid. Kena laknat begini. Rubbal kadil Quran war Quran yal'anu. Banyak pembaca Quran, Quran laknat dia. Dia tak tiba-tiba baca sikit-sikit, lepas tu orang nak baca Yasin nak baca juga. Dia panjang pendek-pendek, panjang dengam, dengung semua dia pakai tali. Ha, jangan terkalamullah. Ya, ni bukan sok kabon yang sempau kan. Ya kalamullah, kena baca dengan betul. Ratilil Quranah tartilah. Ha, ayat Quran kata Allah kata apa? Baca Quran tartil. Apa makna tartil? Bila ditanya, apa makna tartil? Orang tanya Sayyidina Ali. Apa tartil? Tartil lah tajwid. Ya, mana ratil Qur'ana ay tajwid Qur'ana tajwidan. Apa makna tajwid? Ri'ayatul awqaf, wa ri'ayatul awsaf, wa ri'ayatul makharij. Itu makna tajwid. Memelihara segala wakaf-wakaf tam, wakaf lazim semua. Kena tahu kan. Ya, kena makhraj huruf. Kat mana huruf tu keluar? Kena pakai bantai kan, berdengung tu macam-macam bisin. Ya. Ada tua tu semayang, dia baca pula kuat, kesian dia tadi. Beri salam betul-betul. Assalamualaikum. Kalau tu beranjat orang tu. Mana ada hamzah kat situ kan. Assalamualaikum akhran ain maksud kan. Kita kan dah baca Fatihah, kadang-kadang imam kadang kita dengar apa tu ada ada silap. Ya, ketiga tempat izhar kadang di idgham. An'amta alaihim. An'amta. Bukan ta. Ini an'am ta'ali. Oh, macam Arab rupa Arab kata tak betul. Mana ada ta, ada idgham tu. Mana dia? Ta'a. An'am ta'alayhim. Bukan an'am ta'alayhim. Bunyi macam sama dekat tu kan. Habis. Tak betul kena laknat tuan-tuan. Baik ni kalamullah kena baca betul. Cari guru lah tu senang dia. Ya. Jadi sunat orang yang baik suara dia. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW menyuruh. Umpama 20 orang Rasulullah panggil. Ya, panggil test. Ha, maka mencengangkan, makna seronok tu maksud dia. Suara Abi Makhzurah. Suara ni mengesi, cantik, sedap kan? Maka diajari akan dia kalimah bang. Suara dia tu sedap, tapi kena ajar. Bukan macam tak sedap kan, dia tarik lagi Hindustan belakang. Wow, ni macam bunyi. Orang pun pening ni, macam mana pula bang ni. Ha. Jadi ajar cari-cari. Tapi suara dia cantik tu. Dia mempunyai satu khususia, tak nak beritahu sama macam ni. Kadang guru hebat tapi suara tak sedap, dia tak ada imam kadang. Itu orang lain imam. Ya? Dia ada imam semayang siang je, tak ada suara.
Kan malam-malam kan baca bergeru orang dengar seram lah kan. Maka diajarinya akan dia kalimah bang ya awi mahzurah, kerana adalah yang kerana bang tu yang baik suara terlebih membawa kepada memperkenan maksudnya pada hudur. Orang orang sedap kan, orang seronok tu. Tapi satu kena jagalah masjid dan surau. Jaga apa? Ha? Mic dia bagi spesial sikit. Ni Tok Imam tengah suara dia terik suara Tok Imam, sakit hati Tok Imam. Ada seorang tu dia hafal sedap suara kan. Dia semayang tempat tu, tapi dia baca surah pendek. Habis dia tak kuasa kata, kenapa ustaz tak baca surah panjang kan sedap? Suara mic kau macam katak dia kata. Mic tu orang macam katak dia, serik aku tengah suara dia. Kan? Itu menyeksa penceramah, menyeksa orang mengajar. Tengah-tengah suara dia dengar je. Tengok cek. Masjid punya akaun 300,000. Orang pasang lah mic kan, kalahkan disco berdentum dengar kan. Dia buka mulut sikit tam, wah dengar sedap. Jangan mampus. Kadang sakit hati kita dengar kan, dia punya bakhil. Dia tertipu dengan apa tu? Tertipu dengan per perlombaan. Apa lomba? Siapa masjid banyak duit. Ya, dia melawan. Siapa masjid dapat duit dapat dia. Tu khianat kan. Ya, kedua-duanya tu khianat tu. Haram hukum dia. Kita menyekat keperluan masjid sedangkan orang beri atas dasar untuk kadang dia hairan untuk tunggu bapa dia dapat pahala. Kita pergi beku ke duit dia. Kapit dah terkoyak dah kan. Kita ingat sujud koyak, rupa kapit terkoyak. Duit 100,000 boleh ganti. Ganti je lah. Mesti ada soal pasal kau tak gunakan duit ni. Kalau kita kata marilah masuk tabung masjid, kita kumpul biar masjid kita dapat hadiah. Seorang tak bagi kan. Jangan bagi. Mampu orang tak bagi. Ya, orang masuk tu tujuan biar digunakan duit dia kan. Ha, barulah betul. Dan sunat segala orang yang mendengar bang dan kamat menyahut seperti lapas yang dikatakan. Ya. Dan jika daripada orang yang junub atau haid, perempuan yang haid sekalipun. Sebab ni buka ayat Quran boleh. Dan makruh meninggalkan menyahut dia. Dia dengar bang dia senyap. Ya, itu makruh. Sebab apa? Kerana sabda Rasulullah SAW, iza sami'tum al-mu'azzin fakulu mislama yakulu summa sallu alayya. Apabila kamu dengar orang azan, orang bang, maka kata olehmu ialah mislama yakul. Seumpama bang, barang yang dikatakan. Dia kata Allah Akbar, Allah Akbar, kita ikut Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian habis, selawat olehmu atasku. Ya, hadis, riwayat Muslim, hadis sahih. Ya. Lepas mana azan, kita sunat berselawat kepada baginda selawat. Selayaknya lah. Baginda maknanya apa? Ha, pemegang teraju segala-galanya lah. Dia yang memimpin kita. Mana. Dan dikiaskan bang pada kamat. Ha, kalau tanya kamat mana hadis? Kias. Ya, sebab kita Quran, hadis, ijma', kias. Jadi kias kalau azan sunat kita apa? Ikuti, sambut, lapas tadi. Maka pada bang, pada azan pun sah. Kamu juga lah. Dan kias pada bang tadi, pada kamat. Melainkan pada hayya ala salah. Hayya ala falah dipanggil hayya ala tain. Dua hayya ala. Hayya ala salah, hayya ala falah. Maka disawar dengan apa? La hawla wa la quwata illa billahi la'anizim. Makna besar ni tuan ni. Ni makna hakikat besar sini. Kita nak masuk semayang aja, kita matikan pandangan haul dan kuah kita. Kita pandang ini semua haulillah wa quwatillah. Kita sembahyang selama ni, kita rasa kita sembahyang ke? Atau kita rasa kita disembahyangkan? Bukan sembahyang, disembahyang-sembahyang mayat, tu lain. Disembahyang mana kita rasa af'al kita berdasarkan terang ayat Quran kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Segala gerak geri kita daripada takbiran sampai sujud, sampai hakikat yang gerakkan, ya, Allah Ta'ala. Dia pandang mana? Baru dapat sempurna ikhlas. Ha, itu dia. Itu isyarat pada makna hakikat ni. Sembayang secara syariat dan hakikat. Ini dalil hadis terang. Ada pula lebay pula dilewat insya-Allah. Hayya 'alas salah insya-Allah. Insya-Allah. Boleh macam dia. Ya, anak kena sekali duduk kat masjid lupa masjid mana. Sebelah tu. Wah, ni lain dia orang lain-lain ni, lain tak clear ni. Dalam hadis Nabi suruh lewat dengan la haula, dengan apa dia panggil la haula? Ha? Khawqala. Kalau orang kata khawqala, apa makna khawqala? Ialah bacaan la haula wala quwata illa billahi. Itu makna khawqala. Ya.
Kalau orang kata baca hauqala, kita pun hauqala, hauqala. Ini apa benda pula kau ni? Ni zikir mana kau bawa hauqala, hauqala gitu kan? Bukan tu maksud dia. Macam hai alatain lah. Baca dua hai alatain. Ni pun hai alatain, hai ada maut dia. Apa lagi dan muawwazatain. Ya, baca muawwazatain. Apa mana muawwazan surah yang ada awal di auzu. Kul a'udzu bir falaq, kul a'udzu bin minnas, itu dipanggil muawwazatain. Kau kata baca muawwazatain, 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 oh, sudah kerja kan. Kau ni tak mengaji kata pada bebal ni. Habis tu. Jadi baca apa tu? Empat kali pada azan dan dua kali pada qamat. Kena hadis Muslim. Ya, sahih tu hadis sahih tu. Kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bukan sembarangan tu. Nas terpampang dalam hadis sahih. Artinya tiada daya daripada menjauhkan maksiat, itu makna la haula, melainkan dengan dia, dengan bantuan Allah. Wala quwata, mana tiada kekuatan pada berbuat taat. Mana kita tinggal maksiat, bantuan Allah. Buat taat pun bantuan Allah. Barulah kita pandang tu, hati kita bersih, ikhlas. Tak ada kita, tak ada. Tapi kalau kita nampak kita anak, habislah. Mula masuk, syaitan masuk, nafsu masuk kita. Ada rasa ria, ujub, sum'a dan sebagainya. Dia pulang kembali kepada dia. Matikan. Itu makna matikan diri kamu sebelum mati, inilah dia. Ini maknanya dalam kalam-kalam sufi dia kata iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah, bila engkau keluar daripada diri engkau, engkau sampai ke Tuhan. Inilah maksud dia. Keluar memandang haul dan kuah, itu maknanya keluar daripada diri. Ya, jangan kita pandang diri kita ada haul dan kuah, maka terhijab kita dengan Allah. Kita akan dapat memandang kebesaran Tuhan. Tapi kalau kita matikan, baru kita nampak terselah kebesaran dan keagungan dia. Jadi masuk semayang, nyawa azan dan dah ada gazet kunci dia buka ni. Kunci nak musyahadah kepada Allah Ta'ala ni. Ha. Artinya tak ada daya menjauhkan maksiat akan Allah, melainkan dengan dia, dengan bantuan Tuhan. Dan tak ada kuat buat ibadat akan Allah, melainkan dengan taufik, semua dengan bantuan dia. Dan apa ada kita, tak ada apa. Habis. Itu di antara sunnah dia baca. Dan dikata satu lagi pada taswib, jawab dia apa? Dia tak jawab macam asal tadi. Nabi kata-kata yaqulu mislamah yaqulu, kamu kata macam mana dikata oleh muazzin. Tapi sini satu disenak kecuali dengan hadis sahih. Dan juga lapat taswib. Jadi orang kata apa? Ha? As-salatu khairu minan. Dan kita jawab apa? Sadaqta wa bararta. Sadaqta wa barirta, boleh baca dua wajah. Sadaqta wa bararta boleh. Sadaqta wa barirta pun boleh. Yang macam sadaqta wa barita tu boleh. Untuk barita topi gua kaya itu. Sadaqta wa bararta. Baca dua kali. Maknanya apa? Sadaqta, telah benar engkau. Ya, ucapan kau kata sembahyang terlebih daripada tidur, benar, tepatlah tu. Dan jadi engkau mempunyai kebajikan. Ya, maknanya orang yang menyebutnya dapat kebajikan yang amat besar sebab kau panggil orang sembahyang sujud kepada Allah. Kerana warid demikian itu pada hadis dan pada lapas. Qad qamati salah, maka sahut olehmu aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani minas salihil ahliha. Artinya menjadikan Allah Ta'ala kiranya akan sembahyang. Aqamaha, siapa dirikan? Dia yang beri bantu kita dapat. Dan wa ada maha, dan dia mengekalkan, dia juga kekal kita dapat mendirikan dia, dan menjadikan kiranya akan dakul daripada mereka yang mempunyai sembahyang yang lagi saleh. Kena warid demikian itu pada hadis. Satu di antara apa, ucapan-ucapan yang datang daripada nas, kemudian bermulia terafdal. Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fa'inna khairakullahu bila anta bin Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillah. Alhamdulillah.